Anda masih bersama kami di Zona Bisnis. Bank Indonesia kembali menggelar Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2024. Ajang yang berlangsung dari tanggal 30 Oktober sampai 3 November di JCC Senayan Jakarta ini bertujuan untuk turut mendorong potensi ekonomi dan keuangan syariah dalam menguatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dibuka langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan dihadiri pula oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla. ISEF 2024 mengangkat tema Synergy of Syariah Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyebutkan tema ISEF 2024 mencerminkan betapa kuatnya sinergi semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi keuangan syariah Indonesia sebagai model bisnis baru dan arus baru perekonomian. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan serta berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global. Digitalisasi ekonomi pesantren. Strategi Nasional Literasi dan Inklusi. Tema ini mencerminkan betapa kuatnya sinergi kita untuk bersama-sama, berjamaah, mewujudkan ekonomi keuangan syariah Indonesia sebagai model bisnis baru, arus baru untuk ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.